Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya bagi warga Kabupaten Bengkulu Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati TVRI Stasiun Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan siaran kami. Dan mulai 1 Maret 2023, TVRI Stasiun Bengkulu bersiaran 24 jam, tentu saja dengan muatan konten lokal dan program menarik lainnya. Semoga apa yang kami persembahkan ini berkenan di hati Anda dan semakin menambah kecintaan kita kepada budaya bangsa untuk Indonesia dan Bengkulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Merasakan nikmatnya bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang dinantikan semua orang. Saya Bupati Kabupaten Rejang Lebong beserta keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah Sahid, Bupati Kepayang. Mari kita semua menjaga kesucian bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Gustianto, Wakil Bupati Sluma, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan itu adalah kesempatan yang terbaik. Sucikan diri, bersihkan hati, jernihkan pikiran. Perbanyakkan amal dan kebaikan di bulan suci ini. Kami pemerintah Kabupaten Lebong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencintai kita, menyayangi kita sehingga hari ini kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, menahan dahaga, lapar dan nafsu lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan rangkaian ibadah lainnya. Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu, dari tanah kelahiran Sang Saka Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka puasa hampir tiba. Semoga puasa kita diniatkan karena Allah dan kita berbuka pada sore ini pun atas rezeki darinya. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu. Saya Berta Rohidin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu. Mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pakai Arku, tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arku merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arku jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arku banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung, pakai Arku, tinggal sorong. Ketika jam kritis puasa mulai melanda, satu jam pun terasa seperti 1000 tahun lamanya. Energi dan tingkat kepedean pun sirna. Nggak bawa dompet ya? Jangan jadi nggak pede gitu dong. Punya tabungan BRI Simpedes kan? Punya aplikasi BRIMO? Scan kris aja bosku. Jadi makin pede untuk berbuat baik di bulan baik juga kan? Selamat berbuka puasa. Kenapa ini? Kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngotek sembarangan macam kalian ini, ini yang rawan kena malware. Kulit HP-nya tuh. Hidup yang mulia! Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Sabar sebelum sebar, karena apa yang kita sangka belum tentu benar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allahu Akbar, La
bahadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.